Selamat datang di channel Dekal 4000. Kembali bersama Surya di sini. Yes. Ya, jadi hari ini saya berkesempatan sekali untuk mereview satu buah motor ya dari punyanya si Honda. Honda Super Cup ya. Super Cup 125. Ya, jadi motor ini memang populasinya di Denpasar Bali memang enggak begitu banyak ya. Dan kebetulan sudah datang ke tempat saya. Jadi sekarang kita review aja yuk, kita lihat kayak apa penampakan dari Super Cup 125. Oke? Sip. Kita langsung aja masuk ke video utama. Selamat menonton. Ini adalah penampakan dari si Honda Super Cup 125 ya. Jadi Honda Super Cup ini udah tidak standar lagi, di beberapa bagian sudah ada yang dimodifikasi. Emang sih modifikasinya nggak banyak, cuman walaupun nggak banyak tetap aja oke gitu ya, modifikasi minimalis ya. Jadi sebelum motornya seperti ini ya, jadi si bapak yang punya motor ini awalnya beli motornya sudah ada bentuk modifikasi motor second ya, sudah dimodifikasi. Nah, tampilannya seperti ini. Dan bapaknya minta dicopotin aja semua stiker-stikernya ya. Jadi biar ketemu tampilan originalnya. Ini seperti ini. Ini belum selesai semua. Jadi beberapa stiker itu nomor 18 sana masih, terus nanti ada beberapa bagian ini bekas-bekas stikernya masih nyangkut semua seperti ini. Nah, ini ntar mau dicabut. Ntar lagi manggil teknisi untuk ngelepasin stiker-stiker ini. Ya, ini juga di sini masih banyak. Oke, jadi ya, ditunggu. Jadi sekarang kita lihat aja dulu penampakan si motor ini ya. Motor ini terakhir setahu saya sih sekitar 60 jutaan ya. Sekarang nggak tahu udah berapa nih harga motornya nih. Ini tampilan depannya, dia pakai velg palang berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Palang 10 ya. Palang 10, terus kaliper juga sudah menggunakan Brembo. Cakramnya kayaknya udah diganti sih kayaknya ya. Gede banget soalnya. Terus akan menggunakan Brembo 2 piston nih kayaknya nih. Terus dari si adapternya juga, pemegangannya juga dari Brembo juga. Ban depan ukuran 70/90/17 menggunakan ban dari IRC T-Spec. Terus di sini ada apa namanya? Ada grafis bukan ada krom-kroman gitu. Jadi biar kontras sama si warna hitamnya sama warna putihnya nih. Hitamnya ini juga bukan hitam biasa ya, ternyata kayak hitam metalik gitu, jadi ada bling-blingnya gitu. Oke, terus ini tampilan depannya, logo C125. Lampu sudah menggunakan LED, ntar kita lihat seperti apa nyalanya. Lampu seinnya juga sudah menggunakan LED juga. Spion, karena ini motornya back to classic, jadi chrome. Handle-nya ini juga udah nggak standar, dia sudah menggunakan handle dari Rizoma ya. Ini starter tangannya warnanya warna-warna gunmetal gitu. Ini juga mewah sih, mewah banget kelihatannya kombinasi warnanya. Speedometer campuran antara pandangnya antara speedometernya masih menggunakan analog, tapi semua antar di sini pakai digital. Terus kita lihat ya. Terus kunci keyless seperti ini. Ini mirip kayak Honda C70 zaman dulu ya. Ada pentol-pentolan yang kayak gini. Logo juga menggunakan logo Honda yang lama, HM Honda Motor. Mesin 125cc ya. Tapi di sini knalpotnya lehernya tuh kecil banget. Tuh. Lehernya kecil banget. Terus di sini ada gendangannya juga. Mungkin untuk Euro ya. Entah Euro berapa, Euro. Euro berapa gitu. Knalpotnya juga ini seperti ini tampilan knalpotnya. Keren. Nah, terus dari lengan ayunnya ternyata dia itu tidak bulat. Jadi kayak apa ya saya bilang ya? Elips ya, elips apalah namanya ini kayak gini bentuknya. Yap, seperti ini. Terus di sini ada tulisan logo Super Cup-nya. Terus di belakang sudah diganti menggunakan Ohlins ya. Ohlinsnya Ohlins original ya. Jok cuma single seat di depan aja seperti ini. Belakangnya melompong kosong. Terus bisa dilihat juga
lampu sein belakang juga sudah LED, lampu belakang LED. Terus dari apa namanya, plat nomornya posisinya di belakang sini, jauh banget di belakang. Oh ya, sektor pengereman belakang masih tromol, drum brake ya. Yang tidak terlupa juga karena ini motor-motor ngambil aliran lawas, jadi masih ada penutup rantainya. Terakhir setahu saya masih pakai penutup rantai ini adalah Honda Charisma 125. Setelah itu kayaknya nggak pernah ada yang pakai penutup rantai, dia cuma yang setengahnya itu aja ya. Itu. Terus ini pijakan kakinya paten banget. Paten banget. Terus standar sampingnya juga, ini ternyata paten banget nih. Ini besi, kayak besi cor nih. Bukan besi biasa kayak motor-motor biasanya. Keren, keren, keren. Detailnya benar-benar diperhatikan banget. Ya. Motor ini sebenarnya udah bukan buatan Indonesia ya. Ini setahu saya masih build up. Masih build up. Terus di sini tulisannya semua udah dibikin dalam versi bahasa Indonesia. Mana lagi ya? Tadi ada satu lagi. Ini. Ini juga. Iya, oke. Okay. Sip. Sekarang kita coba ya, kayak apa bunyi dari motor ini. Pencet kuncinya dulu. Ha. Hap. Ya, jadi motornya ini starternya masih berisik ya. Tidak seperti motor-motor apa namanya, Matic, biasanya Matic Honda sekarang. Oke, yang kelihatan di sini ada penunjuk bensin. Terus di sini juga ada odometernya, 382 km, dan juga ada jam. Terus di sini ada penunjuk untuk netral, engine check, lampu sein, lampu tinggi, sama kuncinya. Kita lihat dulu lampunya kayak apa. Wow, terang banget kan? Ini juga. Keren, lampu belakang kita lihat, lampu belakang. Sip, oke, sekarang kita coba duduk ya. Enggak usah deh, kita gas dulu. Bentar, bentar. Asik. Dan seperti biasa, bunyinya halus banget ya. Oke, sekarang kita coba duduk di motor ini. Kita duduk. Hei. Duduk di motor ini lucu banget sebenarnya. Kenapa? Jadi joknya itu berasa tinggi banget. Terus tangan ini hampir sejajar sama paha. Hampir sih, nggak sama ya. Sejajar sama paha. Belok tapi masih nyaman sih, nggak sampai mentok ya. Gigi masih bisa. Rem juga masih oke. Tapi ini ergonomisnya enak banget loh ini asli. Terus speedometer itu menjelup ke bawah gini ya. Jadi makin lebih kelihatan. Kelihatan lebih jelas lagi. Karena tidak, apa namanya, nggak silo kalau dari kiri kanannya. Karena ada yang menghalangi. Jadi lebih kelihatan dari si dashboardnya ini. Spionnya juga bulat-bulat, gede banget. Pandangan luas. Oke. Okay. Oh, sistem rotary. 2, 3, oh ada penunjuk gearnya sini, gigi 4. Oh nggak bisa ya, sim rotary. Oh nggak bisa langsung ya, jadi harus mundur lagi nih. 3, 2, 1 netral. Oke, siap siap. Oh ya, setelah selesai menggunakan kunci keyless dari Honda, jangan lupa selalu untuk dimatikan sampai lampunya berwarna merah. Mana dia? Nah, sampai merah ya. Oke, jadi saya rasa demikian saja dulu video singkat first impression dari Honda Super Cup 125 ya. Jadi semoga video ini bisa menambah sedikit ya perbendaharaan motor teman-teman semua ya, tahu detailnya seperti apa motor ini. Karena jujur motor ini masih jarang banget ada di tanah air, di Bali apalagi ya, jarang banget.
Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.